Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu. Dan hari ini saya akan bahas tentang Ultraman Chronicle Z episode kelima. Dan di sini untuk episode kelima akan menceritakan tentang sebuah kaiju yang menggunakan kekuatan Ultraman. Dan kaiju ini menggunakan kekuatan dari Ultraman Dyna, karena di sini terlihat seperti Ultraman Dyna. Dan juga sepertinya perkiraan saya salah tentang bahwa episode keempat adalah episode terakhir. Ternyata di sini Subaraya membuat episode kelimanya. Dan untuk episode kelima ini diberi nama Nanotameni dari Notameni. Oke, segitu saja untuk video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga nyalakan notifikasinya. Dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.